Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Tengah di pun Anda berada. Senang sekali saya Irin Riani bisa kembali menemani Anda pemirsa di dialog publik. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang menarik, tema yang menjadi tren yaitu fenomena pilkada melawan kotak kosong. Nah ini pemirsa fenomena pilkada melawan kotak kosong dari data yang saya peroleh dari lembaga pemantau pemilu menyebutkan bahwasanya fenomena melawan kotak kosong dari tahun ke tahun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Nah, bila dilihat dari uh, tahun 2015 ini pemirsa, ada tiga daerah yang memiliki satu pasangan calon. Kemudian naik lagi dari uh, dari tahun 2015 ke tahun ke tahun 2017 seperti itu jumlah pasangan calon yang melawan kota kosong menjadi 9 pasangan nah kemudian uh, pada pilkada serentak 2018 jumlah calon tunggal meningkat menjadi 16 daerah lalu mengapa tren calon tunggal melawan kota kosong semakin uh, Meningkat seperti itu dari tahun ke tahun. Nah, tentunya kita akan membahasnya lebih detail bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio dan juga yang sudah terhubung lewat Skype. Yang pertama ada Bapak Yulianto Sudrajat, S -Sos, Kom yang bergabung uh, lewat Skype selaku Ketua KPU Jawa Tengah. Assalamualaikum, Bapak Assalamualaikum. Yulianto. Baik, Bapak terima kasih sudah bisa sharing kepada pemirsa TVRI Jawa Tengah, Bapak. Sekarang media televisi itu sesuatu juga Bapak Yulianto? Baik, terima kasih Bapak sudah uh, bisa bergabung bersama dengan kami. Lalu, uh, di sebelah kiri Irin ada Bapak Dr. Andes Gunawan Wicaksono Sono MSI, beliau selaku pengabat komunikasi politik, seperti itu. Uh, selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Irin. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio dan juga sudah bisa sharing kepada pemirsa saya ada di rumah. Ini baik, baik terkait dengan fenomena pilkada melawan kota kosong seperti itu, Pak Gun. Lalu uh, dari Pak Gun sendiri sebagai pengamat politik, bagaimana tanggapan Anda yang dari tahun ke tahun semakin meningkat? Saya ke revisi sedikit, Mbak. Saya bukan pengamat politik. Baik. Tetapi kalau pengamat komunikasi politik. Oh, iya, pengamat boleh. Komunikasi ya pengamat komunikasi politik. Saya mengatakan dari sisi komunikasi itu sebetulnya ada hal yang positif menurut saya naiknya apa namanya naiknya jumlah kotak kosong itu hmm. dari tahun ke tahun itu kalau yang kalau tidak salah tadi tadi saya lihat hmm. tahun ini 25 seluruh Indonesia Baik. itu dari sisi positif artinya kalau dari sisi komunikasi itu dikatakan kinerja itu berkata lebih nyaring dibanding wacana. Nah, kalau itu saya lihat dari sisi positif, barangkali e, kotak kosong itu sebagian besar, meskipun tidak semua ya berada pada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang incumbent-nya nyalon kembali, meskipun tidak semuanya, misalnya Boyolali itu baru ya dan yang lain-lain. Tapi dari sisi positif begitu, tapi dari sisi yang e, bukan negatif juga ya, ya positif negatif gitu ya, mungkin karena biaya politik, kos politiknya itu tinggi sekarang ini. dalam pemilihan langsung seperti ini memang kos politiknya itu tinggi, sehingga kemudian tidak sembarang orang itu kemudian eh, mau atau berani mencalonkan diri. Apalagi kalau kemudian eh, dari sisi hasil penelitian popularitasnya itu sangat kurang, tingkat elektabilitasnya tidak bisa ngejar dan sebagainya, ya lebih baik begitu. Kalau di Baik. sisi yang agak kecil, pelkades itu sudah banyak yang sudah banyak yang melawan kota kosong juga. Dan tahun 18 kalau tidak salah ya, Pak? Hmm. itu Makassar kalah ya dengan kota kosong. Ya baru di Makassar itu. Nah ini 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 fenomena yang perlu dicermati. Kemudian yang ketiga, e, barangkali e, mungkin kaderisasi ya, kaderisasi di partai politik yang agak kurang barangkali tetapi ini juga tidak bisa di apa namanya gebiah begitu saja karena kan mestinya itu partai politik itu mestinya maunya calon yang didukung di wilayahnya itu menang gitu ya. Pak. Sehingga kadang-kadang dengan hitung-hitungan politik ekonomi semacam itu kemudian apa namanya dia memilih atau ikut mendukung calon yang dipandang kuat dan kemungkinan besar akan menang gitu ya. Ini ini fenomena dan saya pikir eh, sudah waktunya untuk difikirkan oleh eh, apa namanya legislator dan pemerintah itu ke depan dengan kondisi seperti ini bagaimana? Apakah ini dianggap positif dibiarkan saja atau Fenomen mau ini, di iya. apa ya? Mau di Perbaiki undang-undangnya dan sebagainya, sehingga kemudian nanti uh, bisa calonnya lebih dari satu. Kalau partai politiknya kurang, barangkali kalau usulan saya, ya calon independen itu persyaratannya agak dipermudah, supaya agak kemudian agak ada uh, apa namanya. Variasi, ya, variasi di dalam rakyat di dalam memilih itu saya Baik kira fenomena itu. ini uh, ibarat lingkaran yang hmm. tidak berujung iya, seperti iya, itu ya, itu. Pak ya. Baik kalau dari uh, sudut pandang Pak Yulianto selaku Ketua KPU Jawa Tengah ini, Pak di Jawa Tengah sendiri ada berapa ini, Pak? Halo Pak Yulianto? tadi boleh. Baik. Suaranya belum uh, terdengar di studio. Baik. Nah, kita lanjutkan lagi nanti diskusi bersama dengan uh, Pak Yulianto ini pemirsa. Baik. Kalau misalnya ini uh, Pak Gunawan yang mengingat tadi Parpolnya hmm. sendiri. Nah, dengan adanya fenomena tersebut melihat uh, dari Parpolnya Apakah ini e, berarti bahwa parpolnya itu belum apa menjalankan fungsinya dengan baik seperti itu dengan adanya e, fenomena kota kosong? Saya pikir partai itu kalau dikatakan men, belum menjalankan fungsinya dengan baik pasti tidak mau hmm. dan saya tidak mau mengatakan hmm. itu mbak. Partai tentu sudah melakukan uh, upaya sesuai dengan apa namanya kebijakan-kebijakan uh, yang ada di partai itu. Karena sekolah-sekolah politik kan sudah banyak ya. Kalau kita lihat PDIP, Nasdem dan sebagainya itu sudah melakukan itu. Cuman persoalannya kan kadang-kadang ketika itu menyangkut anggota DPR atau Dprd itu agak lain. Tapi kalau itu menyangkut kepala daerah atau kepala ya daerah atau nanti presiden itu kan apa namanya itu hal yang harus dicakup itu kan luar biasa luar. luas dan sulit ya. Jadi tidak setiap orang itu kemudian siap untuk itu dan ini mestinya barangkali sekolah-sekolah partai itu sudah harus mulai dengan tidak hanya pada calon-calon legislatif hmm. tetapi kepada calon-calon uh, pemimpin-pemimpin yang ada di daerah itu. Hmm. Ya, kalau tidak salah, kalau sekarang ini Baik. kalau tidak salah, PDIP sudah mulai berani memunculkan semacam itu ya. Baik, uh, kita sapa terlebih dahulu Pak Yul. Apakah sudah bisa terhubung di studio? Selamat sore Pak Yul. Selamat sore Pak Yulianto. Apakah sudah bisa mendengar kami? ya Baik, nah ini uh, sudah terdengar, pemirsa, uh, Pak Yulianto, Ketua KPU Jawa Tengah. Nah, ini Pak Yulianto sendiri melihat uh, fenomena pilkada melawan kota kosong di Jawa Tengah sendiri. Ada berapa ini, Pak Yul? Halo, Pak Yul. Baik, nah. Ini uh, mungkin ada delay seperti itu ya pemirsa TVRI ini belum uh, bisa maksudnya belum bisa berkomunikasi lagi bersama dengan Pak Yul dan kita lanjutkan lagi bersama dengan uh, Pak Gun. Terputus-putus ya, Pak Yul apa, apa bagaimana? Halo? Putus sana ya. Sudah bisa mendengar kami Pak Yul? Baik, nampaknya sedikit ada gangguan ini Pak Gun ya, uh, komunikasi sinyal. dengan hmm, ya. Pak Yul, ya, silakan untuk dilanjutkan lagi terkait dengan uh, pendidikan politik yang memang sudah diterapkan dari parpol itu sendiri. Ya, artinya kan kan ketika orang mau jadi se, seorang pejabat, apakah itu pejabat legislasi hmm. ataupun pejabat, pejabat eksekutif, dia kan harus belajar banyak hmm. tentang itu, hmm. termasuk mungkin aturan-aturan perundangan dan sebagainya yang dia harus jalankan nanti, sebab kalau tidak, nanti kan kemudian e, pengalaman masa lalu itu banyak bekas-bekas atau mantan-mantan kepala daerah itu yang kemudian terjerat karena ketidaktahuannya. Itu ya, Mbak, ya. Nah, itu pengalaman semacam itu, pengalaman pahit semacam itu. Kalau dari sisi komunikasi, itu menjadi communication struggle, ya, e, rintangan komunikasi yang sulit untuk di... di... apa namanya... diatasi. Nah, sehingga kemudian tentunya, e, barangkali nanti sekolah partai itu bisa ditunjukkan, kalau dari sisi komunikasi, dengan menunjukkan pengalaman-pengalaman manis hmm. yang sudah pernah dilakukan oleh kader-kadernya. Hmm. Katakanlah ditunjuk, yang kader yang ditunjuk, jadi apa, misalnya gubernur, wali kota, atau bahkan presiden, misalnya, keberhasilan-keberhasilan, langkah-langkah yang itu, barangkali hal semacam itu, pengalaman manis semacam itu kalau dari sisi komunikasi itu akan sangat bermanfaat mm -hmm. di dalam uh, apa namanya menanggulangi tadi apa communication struggle tadi, mm -hmm. rintangan komunikasi karena adanya pengalaman-pengalaman pahit itu. Mm -hmm. Ya ini ini kalau dari sisi ilmunya Osgood itu lalu disebut sebagai uh, learning theory. Jadi right. Proses pembelajaran itu, pada hakikatnya, adalah mengingatkan kembali seseorang atau barangkali orang yang ada di grupnya itu pada pengalaman manis masa lampau. Mungkin bukan dialaminya sendiri karena dia belum pengalaman, tapi dialami oleh seniornya, misalnya seperti itu. Sebab kalau yang di itu pengalaman-pengalaman pahit kan, kayak yang ini kemarin ini, misalnya, kenapa anggaran tidak bisa kok baru sekian persen sekian persen itu kan ketakutan dia dengan aturan-aturan yang ada di bawah yang susah sehingga kalau tidak salah kemarin disahkan undang-undang apa -undang. perpu corona jadi undang-undang corona barangkali mudah-mudahan ini kemudian bisa agak lebih cepat misalnya kemudian nah ini hal, hal semacam ini saya pikir sekolah partai itu perlu juga sampai ke detail itu sehingga betul-betul nanti orang yang betul-betul dicalonkan oleh partai kalau itu kader partai itu betul-betul akan bisa membawa apa namanya bisa menjadi PR-nya partai itu dengan menunjukkan kinerjanya, yang kinerjanya itu dianggap baik oleh rakyat, sehingga kemudian kalau kinerjanya si petugas itu, kalau saya sebut petugas partai atau kader partai itu, kemudian baik. Ya itu akan berimbas tentu kepada partai politik yang bersangkutan. Baik, nah, berbicara seputar uh, kaderisasi yang ada di dalam partai sendiri seperti itu, Pak Julia. Nah, ini uh, melihat dari parpolnya, kalau uh, kaderisasi itu, apakah nantinya untuk perekrutan kaderisasi dari dalam partai politik itu sendiri untuk rekrutma untuk, untuk uh, rekrutmennya sendiri, apakah bisa dilakukan secara transparasi seperti itu? Ya seharusnya begitu, Mbak. Kalau di, di, di era apa teknologi informasi hmm. yang makin canggih saya pikir sudah nggak hmm. sudah nggak zamannya lagi menurut saya kemudian kader-kader yang nggak jelas tiba-tiba naik ke atas nggak bisa nanti kalau kemudian dia jadi kemudian nggak bisa apa-apa dampaknya itu air setitik apa namanya nila rusak susu sebelah hmm. kan gitu. Hmm. Tapi uh, setitik emas di situ jadi emas semua kan gitu. Persoalannya kan ada di situ. Oke, Kalau kita. dari sisi ilmu public relation ah. kan seperti itu, <laughs> Oke. Kita sapa terlebih dahulu Pak Yul. Halo, selamat sore Pak Yul. Selamat sore, Mbak. Nah. Baik, sudah jelas, Pak. Ini suaranya, Pak. Terima kasih, nah. Selamat ya. <laughs> Selamat sore, Pak Yulianto. <laughs> Selamat sore Pak Gunawan ini ya. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Oke. Okay. Terima kasih Pak Julianto sudah bisa sharing kepada pemirsa TVRI Jawa Tengah. Nah, lalu Pak Julianto melihat fenomena pilkada melawan kota kosong sendiri, lalu di Jawa Tengah sendiri ada berapa ini Pak Jul? Iya, di Jawa Tengah sampai dengan akhir masa perpanjangan pendaftaran kemarin, pada akhirnya ada enam kabupaten kota yang hanya diikuti atau yang mendaftar hanya satu bakal pasangan calon. Enam kabupaten kota tersebut adalah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, dan terakhir di Kota Semarang, Mbak. Baik, ini semakin meningkat ya Pak dibandingkan tahun sebelumnya 2018 ya Pak, di tahun 2020 ini ya Pak? Ya, terakhir uh, Pilkada terakhir di 2017 Mbak itu hmm. hanya satu paslon tunggal yaitu di Kabupaten Pati. Kalau di 2018 tidak ada paslon tunggal di Jawa Baik. Tengah. Di Jawa Tengah. Iya. Baik. Lalu uh, KPU Jawa Tengah sendiri menghadapi Pilkada di era hmm. new normal seperti apa Pak Jo? Ya, sebenarnya keputusan bahwa Pilkada serentak 2020 dilanjutkan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 ini belum berakhir, KPU sudah mempersiapkan seluruhnya, Mbak. Mulai perangkat regulasinya, begitu di mana di situ tertuang di Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, terus kemudian ada perubahan lagi di PKPU 10, di mana sel mengatur seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak ini harus sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya setiap tahapan diatur uh, protokol kesehatannya, termasuk di dalam proses pendaftaran paslon kemarin itu misalnya, terus kemudian besok itu adalah pleno-pleno terbuka penetapan paslon, pengundian nomor urut, berikutnya kampanye, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi, semua ditata, diatur dan disesuaikan dengan uh, kondisi pandemi COVID-19 ini dan uh, sesuai dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Gitu. Dan dibatasi ya pak ya untuk uh, pendaftarannya, kemudian juga untuk pak untuk pendukungnya sendiri pas kemarin waktu pendaftaran. Oh iya mbak jelas sekali sebenarnya uh, KPU Kabupaten Kota di 21 KPU Kabupaten Kota tersebut sudah uh, uh, mematuhi seluruh protokol kesehatan, hmm. di mana yang harus hadir di dalam uh, pendaftaran paslon tersebut hanya pihak-pihak terkait gitu ya. Hanya paslonnya yang didaftarkan, kemudian pimpinan partai politiknya yang mendaftarkan, terus kemudian tim kampanye saja, artinya uh, petua sekretaris tim kampanye, terus kemudian uh, LO, election officer-nya, dan bawah seluruh KPU. Maksimal hanya 10 orang lah mbak itu di dalam proses pendaftaran itu. Tetapi nampaknya begitu. Para pendukung itu kan tetap saja mengikuti paslonnya, mbak. Ya. Yang kemarin itu ada arak arakan di jalan dan sebagainya, begitu. Nah tentu berdasarkan evaluasi kami, itu itu sudah di luar KPU maka kewajiban pimpinan partai politik paslon nah akan betul-betul bisa mengendalikan pendukungnya. Tidak perlu apa turut juga ke KPU, begitu itu ya. Itu ada sanksinya nggak kalau... pak kalau melakukan arak-arakan seperti itu? Ya mestinya Bawaslu bisa mencegah Mbak. Bawaslu kan bisa berkoordinasi dengan institusi terkait, misalnya dengan Satpol PP, dengan kepolisian, agar kerumunan itu bisa dicegah, itu tidak perlu ikut-ikut uh, datang ke KPU karena hanya akan menimbulkan kerumunan-kerumunan, begitu ya. Sehingga kemudian Bawaslu pun juga sudah memperingatkan kepada seluruh pimpinan parpol, kepada paslon agar di proses-proses berikutnya tidak perlu menghadirkan pendukung atau bisa apa mengendalikan pendukung untuk tidak hadir mengikuti di dalam prosesi-prosesi tahapan di KPU gitu Mbak. Lalu untuk metode pencoblosannya tentunya berbeda ya Pak ya di era new normal ini apalagi di masa pandemi ini? Iya sebenarnya substansinya sama Mbak di proses pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi lagi-lagi karena situasinya masih pandemi COVID-19 ini belum berakhir maka harus kita sesuaikan dengan protokol kesehatan. Misalnya apa? Besok waktu pungut hitung atau coblosan di TPS. Bahwa setiap pemilih yang hadir itu harus pakai masker misalnya begitu ya. Terus kemudian di luar TPS itu akan kita sediakan uh, cuci tangan, kemudian sabun. Terus kemudian berikutnya akan kita termogan atau kita ukur suhu tubuh setiap pemilih. Belum masuk di dalam TPS. Berikutnya, penyelenggara pemilu KPPS-nya itu pun juga kita lengkapi dengan APD lengkap, Mbak, seperti PCR, terus kemudian masker, kemudian sarung tangan, dan hand sanitizer di tangan. Terus kemudian juga physical distancing, ya, Mbak, ya, antar petugas KPPS tersebut. Juga pemilih yang sudah antri di dalam TPS pun juga uh, physical distancing, kita kursinya kita atur jaraknya. Berikutnya setiap pemilih nanti akan kita sediakan sarung tangan sekali pakai. Berikutnya secara berkala di dalam TPS tersebut kami semprot disinfektan, enggak gitu ya untuk meseentralisirkan -steril, ya sterilkan uh, TPS agar terus apa steril gitu ya itu di bilik-bilik kita semprotin alat toplesnya kita semprotin. Begitu juga di dalam uh, tinta penandaan tinta setelah melakukan pencoblosan itu tidak perlu dicelup tapi cuma kita tetesin saja gitu ya itu bagian dari protokol-protokol kesehatan yang nanti akan kita terapkan di TPS. Kemudian di dalam TPS juga nanti kita sediakan 20% dari jumlah pemilih, Mbak, untuk masker. Barangkali nanti ada pemilih yang kelupaan nggak bawa masker atau tidak punya masker, nanti kita kasih lah. Tetapi jumlahnya hanya 20% saja dari total jumlah pemilih. So, kalau bagaimana dengan misalnya ada pemilih yang telah diukur suhu tubuhnya melebihi standar, gitu ya? Nah, nanti di TPS kita di di luar TPS kita sediakan bilik khusus, mbak di luar TPS. Jadi bagi pemilih yang suhu tubuhnya melebihi standar, nanti uh, bisa menggunakan hak pilihnya di bilik khusus tersebut yang ada di luar TPS. Gitu. Baik kalau untuk uh, pemilihnya sendiri, ini Pak, apakah perlu melampirkan surat uh, sudah melakukan rapid test seperti itu? Oh, enggak enggak Mbak, enggak. Tapi kan yang wajib itu mematuhi protokol kesehatannya, Mbak. Hmm. Hmm, seperti yang sudah dijelaskan Pak Yul tadi ya, Pak. Betul, betul sekali. Jadi sekali lagi ini lagi lagi kita butuh, butuh dukungan semua pihak, gak? Baik. Butuh dukungan semua pihak agar uh, uh, pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Seluruh elemen mematuhi uh, protokol kesehatan, ya penyelenggaranya, ya peserta pemilunya, ada partai politik, kemudian ada paslon, begitu ya. Terus kemudian ada pemilihnya, semua harus bersinergi bersama dalam rangka untuk mematuhi seluruh protokol kesehatan, insya Allah pilkada ini tetap sehat, tetap aman, begitu ya, nyaman dan selamat, mbak. Baik, itu harapan bersama ya Pak ya semoga yeah, uh, yeah, betul, semoga yeah. pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Lalu baik yeah. uh, nanti kita lanjutkan lagi Pak Jul kita berpindah yeah. ke Pak Gun terlebih dahulu yeah. ini buat yeah. uh, terkait dengan fenomena pilkada melawan kota kosong seperti itu. Nah ini uh, apakah dengan adanya apa namanya semakin meningkatnya melawan kota kosong dari tahun ke tahun? Seperti itu, apakah ini bisa eh, dikatakan sebagai politik pragmatis? Seperti itu, Pak Gun. Ya, kalau dari sisi positif tadi saya katakan, ya. itu berarti orang-orang yang mencalonkan itu dianggap orang-orang yang berprestasi, terutama right. incumbent. Ya, hmm. Incumbentnya berprestasi, sehingga kalau mau melawan pun susah. Gitu hmm. ya, Dan, atau mungkin kalau bukan? Incumbent popularitasnya cukup tinggi atau kan yang sekarang ada 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 dalam tanda kutip itu mbak apa namanya itu apa namanya itu sponsor itu loh dalam bahasa alusnya sponsor itu loh apa apa namanya istilahnya politik apa politik apa gila? bukan politik apa yang orang yang nyeponsori itu loh pokoknya kemudian nanti okay, nah baik. itu itu kalau dari sisi negatifnya mungkin karena modalnya kurang juga kan jadi kalau dari sisi positif sebetulnya nggak masalah. Tadi Pak Yul kan mengatakan 2018 Jawa Tengah nggak ada. Jawa Tengah tidak ada. 2017 satu, 2018 hmm. tidak ada. 2020 ada enam. Nah enam itu antara lain misalnya Semarang incumbent. yang Kamben. Saya nggak aval ya yang lain-lain. Anu, yang Kamben misalnya. Itu agak susah ngelawan El Kamben yang prestasinya oleh masyarakat sekitar masyarakat di, bisa menilai iya, itu. itu susah kalau dari sisi komunikasi kan memang e, kinerja itu berkata lebih nyaring dibanding wacana hmm. baru janji dengan itu itu ini kalau dari sisi ilmu komunikasi gitu <laughs> Nah kalau dari sisi e, yang lain kalau itu bukan ya mungkin pemodal di belakangnya kuat atau dia memang kuat popularitasnya tinggi gabungan dari itu atau mungkin dia adalah seorang Katakanlah saya katakan di satu tempat misalnya katakan di Solo ya orang yang muda yang yang kreatif yang lugas lugu laki-laki apalagi anaknya presiden misalnya ya anaknya presiden itu paling tidak ya ya tetap kena imbas ya presiden efeknya tetap ada kan ya. yeah. nah ini saya pikir ya ngelawan tapi nyatanya di Solo juga masih ada calon independen uh, nah barangkali yang tadi saya sampaikan di depan itu barangkali barangkali calon independennya itu karena partai politik itu kan pada hakikatnya siapapun lah ini sifat manusia itu kan siapapun kan kepinginnya menang nggak mau ya. kalah ya dengan kos yang sedikit hasil yang bagus makanya dia biasanya ngikut yang kira-kira kuat nah supaya supaya tidak seperti itu ya barangkali persyaratan untuk calon independen itu bisa diperlonggar cuman persoalannya nanti karena kita ini presidensial setengah parlementer kadang-kadang nanti kalau di sudah jadi kemudian tidak ada dukungan DPR tapi kalau orang yang pintar kan kemudian setelah jadi dia bisa melobi DPR akhirnya bisa terjadi komunikasi yang baik saya pikir itu juga Bukan sesuatu yang tidak mungkin ya pengalaman misalnya itu. Iya, tetap di... optimis ya Pak. Iya, nah baik. Itu. Bila melihat hmm. fenomena sekarang ini ya untuk calon independen sendiri seperti yang Pak Gun tadi bilang uh, hingga kini masih minim seperti itu. Apakah memang persyaratannya persyaratannya itu sulit atau memang uh, dipersulit? Bukan dipersulit ya, memang aturannya begitu. Saya enggak val Pak Yulianto mungkin yang ya. apa? Saya nggak apa? Berapa dukungan sekian persen itu agak berat. Jadi barangkali itu agak diturunkan gitu. Seperti di Solo kan juga pertama kali belum memenuhi syarat. Lalu kemudian diperpanjang, ternyata melengkapi kelengkapan, lalu menuhi syarat, Baik. sehingga kemudian bisa ditetapkan. Nah, lalu barangkali <tuh> persyaratannya agak diperingan barangkali. Lalu bagaimana <tuh> Pak Yulianto untuk persyaratannya sendiri? Apakah uh, bisa diperingan? Ya, sebenarnya persyaratan untuk calon perseorangan ya Pak ya, dalam istilah yeah. publik, calon independen begitu ya. Yang sebelumnya calon perseorangan itu belum pernah ada, tetapi uh, di dalam proses undang-undang perubahan undang-undang pilkada itu kemudian diakomodasi untuk calon perseorangan, tentu dengan uh, syarat yang awalnya yang berhak mengusung pasangan calonnya adalah partai politik. Tapi kemudian undang-undang mengakomodasi uh, uh, bagi bakal pasang persorangan perseorangan. Hmm. Tentu dengan membutuhkan beberapa syarat, diantaranya adalah jumlah dukungan minimal yang harus dibuktikan dengan uh, surat pernyataan dukungan dan fotokopi KTP elektronik, gitu ya. Nah, masing-masing daerah berbeda-beda tergantung jumlah GPT pemilu terakhir. Gitu ya. Hmm. Ada yang 10 persen, ada yang 7 persen, ada yang 6 persen, 5 persen, tergantung jumlah besaran uh, jumlah DPT pemilu terakhir begitu ya ya memang karena dukungan itu harus dikumpulkan di KPU berikutnya nanti akan kita verifikasi administrasinya kebenaran dukungan tersebut terkait dengan mungkin ada kegandaan dukungan dan sebagainya itu berikutnya setelah memenuhi syarat administrasi terkait dengan uh, pernyataan dukungan tersebut sesuai dengan KTP elektroniknya juga. Nanti setelah memisahkan administrasi kita lanjut verifikasi faktual ya dukungan itu. Dan perlu diketahui bahwa verifikasi faktual untuk menyatakan kebenaran dukungan tersebut itu kita lakukan secara sensus. Jadi tidak secara sampel, tapi kita sensus kita datangi seluruhnya para pendukung itu untuk membuktikan bahwa pernyataan dukungan yang sudah tertuang di dalam formulir tersebut apakah benar atau tidak begitu ya karena ini bagian dari syarat uh, bagi calon perseorangan karena tidak diusung oleh partai politik, iya. maka dukungan itulah yang harus kita pebitkan, gitu Seperti halnya yang tadi uh, Pak Gun bilang bahwasannya kalau di Solo pertama kali tidak lolos verifikasi, hmm. kemudian selanjutnya uh, lolos verifikasi seperti itu ya Pak. Nambah ya, jumlahnya. Jumlah. Tambah jumlahnya. Uh, di Surakarta itu adalah jumlah minimal dukungannya itu memenuhi, memenuhi syarat administrasi jumlah minimal dukungannya. Kemudian karena memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan kemudian lolos administrasi, kemudian kita lakukan verifikasi faktual. Nah, di verifikasi faktual itu akhirnya jumlahnya tidak memenuhi jumlah minimal dukungan yang yang dipersyaratkan. Artinya masih kurang dari jumlah minimal yang memenuhi syarat kan ada saja yang dukungan ternyata tidak memenuhi syarat, enggak ada beberapa ratus yang tidak memenuhi syarat. Nah, disesuaikan dengan tahapan peraturan KPU, paslon tersebut boleh memperbaiki di proses perbaikan. Nah, kemudian paslon itu kemudian memperbaiki dukungannya mencari dukungan lagi di masyarakat. Kemudian setelah mendapatkan eh, apa itu dukungan lagi untuk perbaikan itu, kemudian dimasukkan lagi di KPU nah nah tahapan berikutnya KPU memverifikasi lagi jumlah pendukung yang perbaikan tadi nah setelah dilakukan verifikasi faktual dibuktikan kebenarannya terkait dengan perbaikan tersebut ternyata kesimpulannya adalah memenuhi syarat gitu ya nah kemudian KPU pleno menyatakan bahwa uh, dukungan uh, pas paslon persoalan tersebut uh, memenuhi syarat dan kemudian kita tetapkan dan akhirnya boleh mendaftar di uh, masa pendaftaran uh, bagi paslon tersebut mm -hmm. kalau uh, untuk apa namanya proses prosesnya untuk apa namanya, untuk perbaikannya itu berapa lama Bapak? ada 16 hari Mbak ada 16 hari? iya iya. baik, agar itu uh, nantinya bisa sesuai dengan aturan seperti ya. itu iya, yes, dan itu sudah Mbak, sudah kita lampau sebelum pendaftaran Mbak, jadi proses baik bagi pasangan bagi bakal pasangan calon perseorangan itu sudah sejak bulan-bulan kemarin mm. karena harus diawali terlebih dahulu memasukkan uh, dukungan tersebut gitu ya. Baru kalau sudah memenuhi syarat baru mendaftar bareng dengan partai politik tersebut. Jadi syaratnya lebih awal prosesnya begitu mm. ya. Iya, mm -hmm. jauh-jauh hari beberapa bulan sebelumnya proses uh, uh, memasukkan dukungan uh, tersebut dan kemudian verifikasinya juga sudah Dilakukan oleh KPU. Baik, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami bisa menghubungi di line telepon TVRI di 0246707500 di 0246707500 dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami pemirsa lewat channel YouTube TVRI Jawa Tengah dan ikuti akun Instagram kami TVRI Jawa Tengah. Nah, kita beralih ke Pak Gun ini, Pak Gun. Nah, ini melihat fenomena sekarang yang terjadi seperti itu parpol lebih melirik orang-orang maksudnya itu dari eksternal yang mempunyai Uh, apa ya namanya itu semacam populer popularitas dan lain sebagainya dibandingkan dengan uh, kaderisasi dari dalam partai itu sendiri kenapa ada fenomena seperti itu pak ada dua hal mbak hmm. ya. yang pertama barangkali karena kaderisasinya di partai itu agak telat itu ya hmm. karena agak telat kemudian dia nggak punya kader di situ yang cukup memadai nah kemudian melihat fenomena yang terjadi dan mungkin karena Hasil penelitian survei dan sebagainya, itu survei pendahuluan dan sebagainya diketahui bahwa, oh, ternyata dia yang paling kuat. Hmm. Nah, muncullah kemudian tadi prinsip kepingin menang. Tadi saya, saya pikir itu, kemudian eh, ekonomi politiknya itu, kemudian dia dia ikut pada yang menang. Saya hmm. pikir itu dua hal itu yang akhirnya bergabung, hmm. tapi kalau... <tuh> Kalau misalnya itu dukungan dari PDIP yang pertama di PDIP itu kan statusnya harus kader, misalnya gitu. Tapi kalau PDIP tidak ada yang di pertama, mungkin di kedua apa ketiga itu barangkali yang seperti itu. Partai lain saya kira juga nggak berbeda dengan dengan PDIP, saya kira juga gitu ya. Dan itu sah karena memang apa e, undang-undangnya mengatakan seperti itu. Dan ya itu terus terang karena kalau calon di suatu daerah itu menang nanti di berikutnya tahapan berikutnya katakanlah e, di tahapan berikutnya katakanlah apakah itu pilgub apakah itu pilpres dan sebagainya akan menguntungkan juga kan nah. ini ini persoalan-persoalan e, kalau saya sebut pragmatis ya hmm. pragmatis tapi kalau kita sebut sebagai e, media komunikasi politik yang yang cukup efektif saya pikir juga cukup Bisa efektif. Bisa berhubungan nah. dengan materi juga Pak. Ya materi iya juga, hmm. cuman kan sebetulnya kalau itu yang dikejar kan right. yang yang itu salah sebetulnya, hmm. cuman kan memang e, ketika dia menjabat apakah itu bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya itu kan tentu ada hal-hal yang bisa digunakan nantinya mungkin apa namanya dana-dana tertentu di luar gaji yang memang bisa untuk membantu masyarakat dan itu yang menguntungkan di situ oke, disitu, disitu oke. Itu. kita lanjutkan lagi Pak Gun dan juga Pak Yulianto nah ini pemirsa dialog publik semakin menarik untuk topik pada kesempatan hari ini kita akan kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Semarang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah en kbur Allah Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد النصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد Pak, terima kasih pemirsa masih bergabung bersama dengan kami di dialog publik TVRI Jawa Tengah dan kita masih membahas seputar fenomena pilkada melawan kota kosong bersama dengan Bapak Yulianto Sudrajat selaku ketua KPU Jawa Tengah yang terhubung lewat Skype dan juga di studio ada Bapak Dr. Andes Gunawan Wijaksana, beliau selaku pengamat komunikasi politik seperti itu. Nah kita lanjutkan lagi ini uh, pemirsa dan kita uh, coba menghubungi uh, Pak Yul terlebih dahulu terkait dengan uh, tantangan seperti itu. Nah ini apa apakah menjadi tantangan KPU Jawa Tengah ini Bapak eh, menghadapi pilkada di era new normal? Iya, jelas ini tantangan tersendiri Mbak ya ketika pilkada serentak ini eh, tetap dilanjutkan ketika pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Tentu kebutuhan kami adalah memastikan seluruh aspek penyelenggaraannya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Karena kami tidak anti henti kami terus uh, menginstruksikan kepada jajaran kami di KPU, kabupaten kota, kemudian di BPK, PPS KPPS, agar terus mematuhi seluruh standar protokol tersebut. Hmm. Dan kemudian lagi, kami juga terus berupaya keras untuk meyakinkan kepada publik, meyakinkan kepada pemilih, bahwa meski masih di tengah pandemi, tetapi uh, kami harus membuktikan bahwa penyelenggaraannya sesuai protokol kesehatan. Maka dari itu, kami memang butuh dukungan semua pihak, seluruh elemen masyarakat bahwa sepanjang kita mematuhi protokol kesehatan, mestinya tidak perlu ada lagi kekhawatiran untuk datang ke TPS, gitu ya. Dan ini bagian dari upaya untuk melanjutkan proses demokratisasi di, di negara kita, meski dalam situasi pandemi, tetapi tetap prosesnya berjalan, begitu. Dan di beberapa negara pun juga uh, melakukan hal yang sama, meskipun juga ada beberapa negara yang juga sempat menunda dan di negara kita sempat kita tetap menunda, tetapi atas keputusan bersama antara KPU kemudian DPR pemerintah Bawaslu juga di KPP begitu ya terus kemudian juga atas saran dari gugus tugas bahwa menyampaikan bahwa pilkada serentak ini bisa dilanjutkan dengan syarat di dalam proses tahapannya seluruhnya mematuhi protokol kesehatan. Dan seiring juga bahwa pemerintah juga sudah apa, menetapkan proses eh, menetapkan situasi new, new normal lagi, ya, baik, maka seluruh kegiatan uh, uh, dipulihkan meski dengan pembatasan-pembatasan dan penyesuaian-penyesuaian gitu sehingga tetap dalam rentang kendali, uh, uh, standar protokol kesehatan aman dan nyaman, gitu. hmm. Kalau di Jawa Tengah sendiri, mungkin tidak, Pak, untuk dilakukan e-voting seperti itu. Ya, sebenarnya soal wacana e-voting itu tidak hanya karena situasinya pandemi COVID-19 ya, Mbak. ya Dari dulu-dulu pun juga sudah ada wacana bagaimana supaya prinsip-prinsip pemilu itu efektif, efisien begitu ya. Salah satunya adalah dengan e-voting tersebut. Apalagi gak ditambah dengan situasi pandemi seperti ini, begitu ya. Tentu wacana e-voting lebih menguat lagi tetapi lagi-lagi kan problemnya kan harus apa ya regulasi belum belum menuangkan soal e-voting tersebut tentu harus ada perubahan-perubahan per, uh, aturan undang-undang-undang tersebut karena kita menganut sistem coblos, masih di dalam undang-undang sistemnya masih sistem chopless hmm. yang kedua adalah juga infrastruktur kesiapan infrastruktur jaringan internet itu pun juga harus harus disiapkan dulu semuanya karena kita itu kan keserentakkan mbak ya serentakan semuanya. Jadi tidak bisa parsial dan seluruh daerah harus siap. Dan kondisi kita kebetulan di Indonesia juga berbagai nah, geografis itu kan berbeda-beda. Berikutnya adalah soal edukasi kepada pemilih. Itu pun juga harus dipersiapkan. Tidak mungkin kita dadakan langsung e-voting kan begitu. Kita butuh waktu untuk mengedukasi yang awalnya coblos menjadi sistem e-voting. Dan lagi-lagi harus, harus kita sadari, harus kita pahami bahwa Indonesia ini masyarakatnya heterogen, tingkat pendidikannya pun juga heterogen, begitu ya. Ada yang sudah cukup melek teknologi, ada yang belum, begitu ya. Ini kan harus harus dipahamkan semuanya, tidak hanya lapisan masyarakat tertentu, begitu ya. Terus kemudian lagi lagi, -lagi soal kepercayaan juga kepercayaan bagi peserta pemilu apakah betul sudah trustnya cukup tinggi terhadap e-voting itu, dan sebenarnya soal wacana e-voting. Sudah dulu-dulu uh, mencuat, tetapi lagi-lagi undangnya masih belum ada perubahan terkait uh, proses itu. Pak. Masih tetapi menunggu saat, regulasi ya Pak? Iya, itu sebagai dasar pijakan Mbak untuk penyelenggaraannya begitu ya. tapi di samping soal regulasi, seperti yang tadi saya sampaikan Baik. tadi soal infrastruktur, soal edukasinya, begitu ya. Baik. Terus kemudian kesiapannya juga semuanya harus harus dipersiapkan di secara matang. Baik, dan kami tetap setia untuk pengguna Anda. Pemirsa, bergabung bersama kami bisa menghubungi di 02467000 dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Semarang dan juga sekitarnya. Nah, ini pemirsa, kita lanjutkan lagi topik yaitu fenomena pilkada melawan kota kosong. Nah, ini kalau dari sudut pandang Pak Gudawan sendiri, ini Pak, dengan adanya fenomena seperti ini, sebenarnya jalan keluarnya seperti apa e, dari jangka pendek kemudian ke jangka panjangnya nanti. Kalau saya, barangkali. Uh, tetap pada usulan saya yang pertama tadi Artinya uh, barangkali calon perorangan atau calon independen itu Barangkali lebih dimudahkan uh, persyaratannya Kemudian yang kedua tentu Dalam waktu dekat ya, ya Pak ya Iya ya, ya, dalam waktu dekat itu Dalam waktu yang agak menengah dan panjang Partai politik itu sekolah-sekolah politiknya sudah harus di Apa namanya di Uh, khususkan juga kepada sekolah-sekolah politik calon-calon kepala daerah atau bahkan calon presiden. Oh, padahal kan ya, sebelumnya sehingga, sudah ada ya Pak ya untuk iya, pendidikan iya, politik sekolah politik. Ya, tapi rata-rata masih di bidang-bidang legislatif. Untuk itunya belum mendalam. Sehingga kemudian orang betul-betul siap di situ. Jangan sampai kemudian orang tidak berani nyalon padahal dia berprestasi tetapi ketakutan karena informasi yang dia peroleh itu informasi yang tidak valid. Artinya Uh, kalau ada misalnya seniornya dulu yang kena itu bukan karena uh, dia yang berbuat salah sebetulnya tapi karena aturan atau regulasinya yang dia tidak ketahui semata-matanya itu hmm. dan jangan sampai kemudian hal semacam itu tidak diketahui artinya orang harus betul-betul calon itu harus betul-betul melek informasi sehingga ketika dia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh uh, partai politiknya itu betul-betul dia siap hmm. lahir batin Ya, siap juga di dalam hal, apa namanya, kemampuan, kapasitas, kapabilitasnya, dan sebagainya. Itu betul-betul harus dia hmm. siap. Itu betul-betul hmm. harus siap uh, melek informasi, yeah, melek, yeah, apalagi yeah. ini dunia digital. Iya, yeah, iya, yeah. jangan sampai karena sekarang ini yang namanya. Yeah. Yang namanya jejak digital nggak bisa gak, dihapus. Nggak bisa dihapus. Iya. Masih akan oh, ada sampai kita. Oh ini dulu kamu digital. tahun sekian bilang begini, tidak iya. bisa dihapus. Saya nggak pernah bilang nggak bisa kalau sekarang ini. Oh baik. Ya, nah ya. dengan adanya pendidikan politik seperti itu, <tuh> kalau menurut Pak Yulianto sendiri selaku Ketua KPU dari Jawa Tengah, seperti apa Pak Yul, pendidikan politik? Ya benar seperti yang disampaikan Pak Gunawan tadi ya bahwa. Partai politik sesuai dengan undang-undang partai politik itu punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, gitu ya. Kalau KPU sih pendidikan pemilih ya, putra edukasinya. Walaupun di dalamnya mungkin sedikit, sedikit ada juga unsur bagian dari pendidikan politik akan terus-menerus publik itu selalu well-informed ya terkait dengan proses-proses demokratisasi di negara kita. Terus kemudian yang endingnya sebenarnya, mbak, ujungnya adalah terus memperkuat partisipasi, memperkuat partisipasi, terus kemudian membangun kesadaran itu tadi bahwa memilih itu penting, gitu ya, memilih itu penting karena ini e, negara sudah memberikan bauk rakyat, gitu ya, kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada pemilih untuk menentukan pilihannya sendiri dibanding dengan dulu bahwa untuk memilih bupati, wali kota saja kan yang memilih, yang memilih adalah Dprd kemudian memilih presiden itu yang memilih MPR. Nah, sekarang pasca reformasi, begitu daulat rakyat diserahkan sepenuhnya untuk menentukan pilihan. Nah, tentu ini demokrasi Indonesia tentu lebih sudah lebih baik, sudah lebih mapan, artinya kedaulatan betul-betul di tangan rakyat untuk menentukan pilihannya. Dan saya rasa ini kita harus terus konsisten terhadap ini, cuma kita harus terus juga evaluasi terkait dengan proses-proses pelaksanaan baik itu pemilu uh, secara langsung maupun pilkada secara langsung masih banyak beberapa hal yang terkait mungkin masih merebaknya soal money politik begitu -gitu ya itu kan terus kemudian soal perilaku-perilaku uh, yang lain, ya itu harus kita benahi bersama melalui sistem melalui regulasi yang ketat sanksi-sanksi yang tegas begitu ya itu harapannya tentu uh, ke, ke depan pelaksanaan Pilkada maupun pemilu Indonesia juga lebih baik dan KPU sebenarnya juga fokus mbak dalam kegiatan-kegiatan uh, memberikan edukasi kepada pemilih tersebut melalui program-program KPU Pustu kampus, KPU Pustu School, gitu ya. Kami terus memberikan uh, tidak hanya sosialisasi begitu ya, tetapi lebih tajam lagi yaitu memberikan edukasi kepada para para pemilih yang generasi muda ini agar ke depan demokrasi Indonesia juga lebih baik di tangan mereka begitu ya demokrasi yang lebih bersih, lebih bermartabat begitu ya. Yang endingnya adalah tujuannya adalah, adalah terpilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul mampu mampu um, sejahterakan rakyat. Hmm. Agar uh, generasi muda juga trust gitu, tidak masa bodoh lagi terhadap politik seperti itu ya Pak Jul. Iya betul Mbak, karena generasi ini kan jumlah pemilihnya juga besar mbak, hmm. prosentasinya besar dan dia menentukan semuanya. Oke baik terima terima kasih yeah. Pak Zul kita beralih ke Pak Gunawan lagi ini Pak. Nah ini sebenarnya kalau melihat uh, fenomena kota kosong ini dat dari uh, data yang saya peroleh juga salah satu penyebabnya ini bisa jadi mohon nanti revisi ya uh, Pak Gun karena kedua belah pihak saling uh, berkepentingan seperti itu baik itu petahana kemudian juga parpolnya sendiri. Nah dari segi pengamat komunikasi politik seperti apa ini Pak Gun? Iya, makanya tadi kan mm -hmm. kalau saya lihat dari prinsip mm -hmm. manusia itu kan dengan kos yang sedikit hasilnya banyak. Mm -hmm. Saya pikir e, kalau ini saya terapkan di partai politik nggak berbeda, Mas. Mm -hmm. Makanya saya tadi saya menyebut politik ekonomi mm -hmm. parpol. Kalau, kalau di MN itu ada politik mm -hmm. ekonomi media gitu. Jadi mm -hmm. politik ekonomi parpol. Artinya ketika kalau dari sisi positif mm -hmm. ya, ini positif ya. Ketika partai politik itu menilai bahwa kalau ini incumbent itu kan jelas kinerjanya ya yeah. bagus, nah kenapa tidak dilanjutkan? Mm. Karena periode berikutnya tentu akan lebih mapan dibanding dengan yang baru misalnya. Ini kalau dari sisi positif, mm. dari sisi pragmatisnya, nah kalau jelas ini yang menang, kenapa harus mengajukan yang belum tentu menang itu ya mas? Mm. Dari sisi pragmatis. Nah dua pilihan ini. Uh, mudah-mudahan, mudah-mudahan uh, saya berharap pilihannya yang pertama tadi yang positif, baik. ya sehingga kemudian betul-betul calon-calon apakah itu incumbent, hmm. apakah calon itu yang bukan incumbent, hmm. yang betul-betul dia mempunyai apa namanya uh, kemampuan, kapasitas, kapabilitas yang baik. Tapi kadang-kadang dulu. Ini uh, oh uh, ya, Pak ya, Gun. Ini. Nah, baik. Uh, nah, ini namanya sudah tertutup ya. Baik, uh, Pak Yul masih terhubung ya Pak Yul ya. Konklusi sedikit, masih. baik konklusi sedikit saja ini Pak Jul kepada pemirsa setia TVRI Jawa Tengah sedikit saja, Pak Jul. Gimana ya? Konklusi, konklusi sedikit saja. Uh, terakhir apa yang mau disampaikan kepada uh, pemirsa TVRI Jawa Tengah sedikit saja, Pak Yul. Iya baik, uh, Pilkada Serentak 2020 akan digelar uh, 9 Desember 2020. Untuk itu kami selaku jajaran penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Kota dan seluruh jajarannya akan menerapkan seluruh standar protokol kesehatan. Kami berharap masyarakat Jawa Tengah yang saat ini 21 kabupaten kota uh, uh, menyelenggarakan pilkada, uh, pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota agar tetap menggunakan hak pilihnya, gitu ya. Tetap kita akan menerapkan seluruh standar protokol kesehatan dan harapannya semua pihak mendukung terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak ini sehingga pilkada ini akan tetap kita gelar secara sehat dan pilkada selamat. Baik, Bagian, baik terima kasih Pak Yulianto Sudrajat, Ketua ya. KPU Jawa Tengah sudah bisa sharing kepada pemirsa setia TVRI Jawa Tengah. Terima kasih bapak dan selamat untuk beraktivitas kembali. Nah, kita lanjutkan lagi uh, ke Pak Gun. Nah, ini tadi masih sedikit terjeda. Silakan Pak Gun untuk disampaikan lagi pada pemirsa. Tadi sampai apa ya? Mbak? Tadi terkait dengan ini, Pak, namanya uh, semacam adanya uh, apa namanya pendidikan politik, ya, kemudian ya, ya, juga ya. kepada yang ya bagaimana bagaimana parpol gitu ya menghadapi hal ini melihat ya. fenomena uh, pilkada melawan kota ya. kosong seperti ya, itu. jadi mestinya parpol itu makin hmm. uh, serius hmm. ya. Sekarang ini sudah serius tapi makin right. serius untuk melakukan kaderisasi hmm. parpolnya apa namanya kader kader-kadernya baik itu untuk calon-calon legislatif ataupun calon-calon eksekutif. Right. Sehingga betul-betul nanti mereka yang dipilih dan ditugaskan atau diberi mandat hmm. untuk E, dicalonkan itu kemudian betul-betul bisa e, merupakan e, emas ya, ya setitik emas bagi hmm. partai politiknya sehingga akan membawa image yang positif hmm. bagi partai politiknya karena hmm. kalau itu jadi nilai hmm. ya ini akan jadi Rusak susu sebelanga. saya kira itu. Mbak. Jadi, ini mengingatkan juga kepada masyarakat bahwasanya kalaupun e, calon tunggal itu bukan berarti tidak baik seperti itu, ya Pak. Ya, tetapi e, masyarakat yang bisa mengapresiasi seperti itu melihat track, record ke belakang, melihat track record dari belakang. Iya, saya pikir, saya pikir, iya, Mbak. Kan, menurut saya, kalau dari sisi positif, wong karena calonnya sudah berprestasi. Yang ngapain harus cari calon yang lain, mm. lebih baik diteruskan. Mm. E, pengalaman kemarin Pilpres yang kedua itu, nah, ketika Pak Jokowi dianggap bagus, ya kemudian akhirnya diteruskan. Lanjut. Barangkali di Pilkada juga tidak berbeda dengan Pilpres yang mm. sudah kita selaksanakan kemarin. Mm. itu Waktu kira -kira. jua yang nanti memisahkan kita, ini Pak Gun tidak berasa kesimpulan apa yang mau disampaikan kepada pemirsa terkait sama yeah. pada kesempatan hari ini? Jadi karena ini pemilu diselenggarakan pada masa pandemi, masyarakat tidak perlu takut kalau takut itu biasanya karena simpang siur yang hmm. ada di medsos sementara puasa dulu dengan medsos kita tekuni informasi-informasi resmi baik dari KPU atau media-media arus utama sehingga kita bis, tidak tidak perlu takut datang ke TPS tetapi jangan abai dengan protokol kesehatan. Yeah. Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Saya kira itu saja sehingga kemudian pemilu kada serentak hmm tahun 2020 ini bisa berjalan dengan baik dan selamat semuanya. Bisa berjalan dengan baik selamat semuanya, semuanya. dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Iya, terima iya. kasih Pak Gun sudah sharing kepada pemirsa TVRI dan terima kasih <tuh> juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Semoga bermanfaat juga untuk Anda pemirsa tentunya uh, tidak ada batasan untuk kita bisa mencintai negeri ini seperti itu pemirsa. Nah dengan Anda uh, me menyampaikan hak pilih Anda kemudian tidak golput itu berarti bentuk Anda untuk mencintai Negara Indonesia, Irin Riani mewakili segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.